Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita berada di lintas timur Sumatera, teman-teman. Di depan ada satu unit Luxo Bus Putra Pelangi. Dan Jakarta. Nah, ini menuju Medan, teman-teman. Hidup ini hanya satu kali. Bertaubatlah. Posisi kita berada di Desa Langkan. Ikuti teman-teman. Ini sedikit bergelombang jalan lintas timur. Ini lari santai teman-teman, sekitar 60 km per jam. Ada rumah makan Bunga Tanjung Jaya. Nah, ini rumah makan truk, teman-teman. Dari sini, dari Palembang menuju Medan itu kurang lebih 40 atau 44 jam ya, teman-teman. Jadi kurang lebih 2 hari 2 malam. Unit ini lintas timur habis, teman-teman. Dari sini Jambi, Kanbaru, Medan. Jadi unit ini kalau lancar siang tiba di kota Jambi, teman-teman. Esok pagi atau subuh ya tiba di Pekanbaru. L7394JH plat nomornya, teman-teman. Lalu lintas ramai lancar. Ini kita lihat rapat kendaraan di depan, teman-teman.
PT Putra Pelangi Perkasa. Jadi untuk unit-unit yang dari Jakarta melintas kota Palembang itu pagi hari, teman-teman. Sementara untuk unit yang keberangkatan dari Palembang untuk Putra Pelangi ini diberangkatkan sore ya. Sore hari jam 3 ya kurang lebih. Jadi khusus dari kota Palembang ada satu unit keberangkatan menuju Medan Banda Aceh sore hari. Jadi kalau yang lintas biasanya melintas pagi hari yang dari Jakarta. Tahu Sumedang biasanya ramai travel yang singgah di rumah makan Tahu Sumedang ini. Makan truk ya, Pincuran Gadang. Oke teman-teman, sekian dulu video kita pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doakan unit Putra Pelangi ini tiba dengan selamat di Kota Medan, diberikan kelancaran, ditambahkan sewa dan paketnya. Amin. Sekian video dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen YouTube Bagas Family Official.